بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مفسر رحمه الله تعالى وعلى ونفعنا بعلوم في دارنا آمين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. Mereka berkata, inna sesungguhnya kami ila rabbina, kepada Tuhan kami. Ba'da mautina, setelah matinya kami. Bi ayyi wajhin kana, dengan cara, dengan jalan bagaimana saja. Munqalibun, munqalabun, kembali, kembali kepada Tuhan kami. Roji'una fil akhirati, kembali di akhirat. Sesungguhnya kami kepada Tuhan kami akan kembali nanti di akhirat. Wa ma tankimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wa ma tankimu, dan tidaklah engkau membalas dendam. Tunkiru, engkau mengingkari. Minna, daripada kami. Illa, kecuali. An amanna, kami beriman. Bi ayati rabbina, dengan ayat-ayat Tuhan kami. Lamma ja'atna, tatkala datang ia ayat-ayat itu kepada kami. Jadi tidaklah engkau mengingkari kami kecuali kami beriman dengan ayat-ayat Tuhan kami tatkala datang ayat-ayat itu kepada kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh alaina sabran, limpahkanlah kepada kami sabar, berikanlah kepada kami sabar. Jadi sabar itu kita minta juga sama Allah. Sabar itu bukan berarti diam, bukan sambil berbuat. Kalau kita belajar umpama ngapal, terus ngapal dengan sabar, ngapal walaupun susah apa gitu. Ya, sabar. Walaupun susah kita apalin terus. Jangan enggak diapalin. Ketika kita enggak diapalin, kita enggak apalin, lalu sampailah batas akhirnya, menyesallah kita. Apa kita mau belajar begitu sabar. Jangan udah sampai dikit lagi habis waktunya baru kita kerjain, ya enggak habis. Dari awal, sejak di awal diperintahkan langsung kerjain. Sabar, namanya sabar. Jadi sabar bukan berarti kita diam aja, bukan. Sambil bekerja, sambil berusaha melaksanakan perintah. Sama seperti kita diperintahkan sholat 5 waktu, sabar. Walaupun berat, kerjain. Lama-lama jadi asyik. Jadi kalau kita rinto, jadi asyik. Perintah kalau kita hadapi,
Kalau kita laksanakan dengan penuh keridhaan, asyik. Bahkan apalagi sampai kita minta, asyik. Beri saya hafalah, asyik. Yang pergi ke warung, yang beli, yang kerjain, yang gali, saya aja dan asyik. Karena apa? Minta. Apalagi kelasnya udah sampai kelas minta, minta. Bukan minta duit, bukan ya. Minta ilmu, minta dikasih yang berat-berat, tapi dalam rangka belajar, dalam rangka khidmat, itu akan, itu tingkatan paling tinggi lah itu. Ya, sabar, sabar. Kalau kita enggak melakukan, umpama disuruh sholat, kita nggak mau sholat, sabar aja dah. Bukan sabar, justru sebaliknya, kita enggak sabar, gagal namanya. Sama disuruh ngapal, kita enggak apa, kita enggak mau apalin di awal, akhirnya enggak apa. Itu namanya gara-gara apa? Gara-gara enggak sabar, enggak nurut perintah. Enggak nurut perintah, bukan masalah hukuman. Jadi kalau kita melanggar hukum, melanggar satu perbuatan, itu bukan masalah hukumannya, tapi yang lebih berat adalah kita enggak ikutin perintah guru. Itu yang berat. Yang berat adalah kita enggak ikutin perintah guru. Kalau kita dalam pesantren, kalau dalam kantor ya bos, kalau rumah tangga ya orang tua, mama, bapak sama anak, ibu sama anak. Itu. Kalau masalah hukuman itu, hemat saya kecil. Yang berat itu adalah nggak patuhnya kita itu. Nah, kita jangan sampai jadi yang nggak patuh. Kalau nggak patuh, bagaimana adab? Ya. Jadi adab itu di atas patuh, adab itu di atas taat. Jadilah kita dua-duanya, taat dan adab. Taat dan adab. Segala sesuatu apa, ya semakin berat kita lakukan, belajar umpama itu semakin besar jaminan yang akan Allah berikan kepada kita. Begitu. Dulu saya ngaji di Rawabuaya sama di sini. Itu jalan kaki saya. Ngajinya jalan kaki. Di Rawabuaya sama di sini. Rawabuaya kan jauh dari Kebonjeruk ke Rawabuaya kan jauh. Kalau di Rawabuaya ngajinya susah. Ngajinya susah, ngapal mulu. Termasuk alfiah, bahkan bukan alfiah doang, misalnya menghafalnya semuanya. Ya, semuanya dihafalin, jurumnya. Ya, matan bina. Ya. Matasar jidan. Mutamimah. Safinatun najah. Matan takrim, semuanya dihafal. Ya. Alfiah, apalagi ma'alfiah.
semuanya ngapal, ngaji nggak ada yang nggak hafal, semuanya dihafal. Baca terjemah sendiri, baca sendiri, terjemah sendiri. Nggak kayak metode sekarang yang kita di sini yang asilah kita punya, Allah kasih. Ini udah enak. Kalau di sini ngajinya enak, santai. Cuma ya dapatnya beda. Ada bisikan di situ. Bisikannya ya. Yang dirobohnya berhenti dah susah. Bisikannya tuh. Di sini enak, gampang ngajinya, dengerin doang. Enak ngajinya dengerin doang. Mana gak pinter-pinter. Dalam hati saya ada bisikan lagi. Kalau yang gampang, kita gak pinter-pinter. Kalau yang susah, entar jadi pinter. Akhirnya saya, dua-duanya saya ngaji. Di sini ngaji, di sana ngaji. Padahal berat, capek. Sehingga bapak saya suruh saya supaya berhenti ngaji yang di sini, di sana aja ngajinya. Karena dia gak tega ngelihat anaknya kecapean. Bagaimana gak capek? Berangkat 4:30 subuh, pulang 5:30 sore, ngaji lagi, jalan kaki, bukan naik motor, jalan kaki, ngeteng, ngaji lagi 4:30, sampai maghrib, sampai ngajinya, habis maghrib, pulang, kadang saya pulang, kadang di situ aja, saya pulang, ya, makan nasi dulu dah, buka puasa. Ngaji lagi habis maghrib, pulang 9:00. Coba, capek apa kaget tuh? Capek banget, capeknya banget. Yang namanya main, gak ada main, gak ada. Jadi emang capek. Gak ada yang namanya ngaji, gak capek, itu capek. Semua waktu itu ngaji. Lelahnya bukan main. Bukan main. Kayak badan kayak rontok loh, habis 9:00. Wah, udah bikin rebahan aja gitu. Pulang-pulang rebahan. Alhamdulillah Allah kasih spirit. Ya. Allah kasih tenaga. Karena apa? Cinta, seneng, lah seneng, ya itu. Kalau senang, ridho, yang susah jadi mudah, yang berat jadi enteng, yang benci jadi cinta. Karena apa? Ridho. Kuliah buat saya kuliah nomor 2. Nomor 1 adalah ngaji. Nomor 1 ngaji. Kuliah nomor 2. Orang kalau enggak ngaji kuliah doang, saya ibaratin orang pakai baju doang enggak pakai celana. Malu enggak? Malu-maluin aja ada anuannya kelihatan. Ya. Malu enggak tuh anuannya kelihatan? Malu. Kalau kita kuliah doang kagak ngaji. Artinya apa? Enggak bisa baca kitab. Men kuliah doang. Ya. Tapi jangan kagak kuliah kalau punya duit. Mesti kuliah kalau punya duit. Kalau enggak punya ya enggak apa-apa. Orang mulia enggak mesti dengan kuliah. Paham tuh omongan saya? Ya. Orang mulia enggak mesti dengan kuliah. Paham enggak omongan saya ini? Ntar omongan saya ini kamu bilang, enggak apa-apa enggak kuliah, udah jangan kuliah. Walaupun punya duit. Bukan begitu. Tadi dibilangin di awal.
Kalau bisa kuliah, usahakan kuliah, jangan sampai nggak kuliah. Kalau punya duit, punya ongkos. Tapi kalau nggak punya duit, ya enggak apa-apa, enggak kuliah. Orang mulia enggak mesti dengan kuliah. Paham tuh omongan? Karena saya tadinya juga enggak kuliah. Ya Allah takdirkan bisa kuliah setelah 2 tahun. Jadi semakin capek kita, semakin besar janji Allah yang Allah akan berikan kepada kita. Apalagi dalam hal ngaji, semakin capek kita berlintah. Kamu ngapal capek, entar dikasih. Ridho. Siapa yang kamu utamain? Siapa yang mengutamakan? Akan diutamakan. Kamu utamakan ilmu, nanti kamu utamakan ilmu ngaji, nanti yang diutamakan ilmu ngaji kamu. Siapa yang mengutamakan kuliah, nanti kamu ya kuliahnya, ngajinya nggak utama. Gitu. Jadi kuliah nomor 2, ngaji nomor 1. Begitu ya. Dulu saya kayak begitu. Kuliah datang belakangan, ketinggalan nggak apa-apa. Mohon maaf Ustaz, ketinggalan. Emang kenapa? Ngaji dulu. Ustaznya senyum aja. Ngaji dulu Ustaz. S1, S2, begitu. Ngaji dulu kuliah belakangan. Ketinggalan saya kuliah. Ini ngaji ya kagak, kuliah iya. Jangan kayak begitu. Nah, atur kalau bisa dua-duanya dapat ngaji, iya, kuliah, iya, begitu. Ngaji nomor 1, nomor pokok ngaji. Kamu kuliah S1, S2, S3 kagak bisa baca kitab, enggak jadi ulama. Jadi buntut aja, enggak jadi kepala. Jadi buntut ikan bandeng. Mana enakan buntutnya sama palanya? Hah? Buntut apa pala? Masya Allah, apalagi di pecak bandeng kan? Allahu Akbar, manis-manis gurih. Gurih-gurih manis. Ya kalau buntutnya tulang mulu. Kalau palanya, Masya Allah, asik banget. Begitu. Menyikapinya, siapa yang kamu utamakan nanti? Dia akan mengutamakan kita. Kamu utamakan ilmu ngaji, kamu nanti akan diberikan keberkahan ilmu ngaji. Begitu. Selagi kita masih mampu, tenaga masih ada, ya waktu masih luas, jangan sia-siakan waktu buat belajar. Ngapal terus, apalin terus. Kamu bisa. Enggak ada enggak bisa, kamu bisa. Ya, paling penyakit males itu yang selalu menyerang ya, setiap pelajar. Jauhkan sejauh-jauhnya. Ya, teman, berteman sama yang rajin. Berteman sama yang rajin. Iya, dulu saya ngaji begitu. Tadinya mau pesantren, tapi kagak punya duit, jadi ya pesantren lah. Alhamdulillah punya encang kiai, jadi ngaji sama encang jadinya. Guru makmum, rawa buah ya. Ya. Ya, jadi Rabbana wahai Tuhan kami afri alaina sabron, limpahkan kepada kami ya Allah kesabaran, penuhin sabar ya Allah, jadi penuhin sabar. Inda fi'li ma tawa'adana bihi li'alla narji'a kuparan, ketika melakukan apa yang ia
ancam kami dengannya supaya kami tidak kembali menjadi kufur. Wa tawaffana muslimin, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharuka wa alihataka wa qala sanuqtilu abna'ahum wa nasta'i nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Wa qala al-mala'u, berkata oleh para pemuka min qaumi fir'aun, daripada kaum fir'aun, lahu kepadanya, kepada fir'aun, atazaru tatruku, apakah engkau biarkan, kau tinggalkan Musa, Musa itu, wa kaumu dan kaumnya, liyufsidu fil ardi, supaya mereka berbuat kerusakan di bumi, bidu'ai ila mukhalafatik, dengan mengajak kepada menyalahi engkau, kerusakan begitu katanya, maksudnya. Wa yadharuka, dan ia meninggalkan engkau, wa alihataka, dan tuhan-tuhan engkau. Wa kana sana'a lahum asnaman, dan adalah ia Fir'aun membuat untuk mereka, kaumnya, patung, patung berhala-berhala, asnaman, sifaran yang kecil, ya'buduna, yang mereka sembah akan berhala itu. Wa qala, dan dia berkata, ana rabbukum, kami Tuhan, ana rabbukum, kami, saya adalah Tuhanmu, wa rabbuha, dan Tuhannya. Walidha, oleh karena itu qala Fir'aun bicara, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang lebih tinggi, yang paling tinggi. Qala sanuqtilu, ia berkata, kata Fir'aun, kami akan bunuh-bunuhin. Bitasjid, dengan tasjid, nuqtilu, watakhwin, takhwib, naqtulu, abna'ahum al-mauludina, akan anak-anak laki-laki mereka. Ya. Karena memang Fir'aun dibilangin, diberitain sama tukang-tukang sihirnya, sama tukang sihirnya, nanti akan ada seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaanmu. Ya. Ya itulah ya Nabi Musa. Nanti akan ada seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaanmu. Jadi oleh karena itu setiap ya Firaun percaya tuh sama tukang sihirnya, setiap laki-laki yang lahir dibunuh. Jadi takut dia tuh Firaun. Jadi Firaun tuh sesungguhnya dalam ketakutan. Ada yang mau lahir, lahir laki-laki dibunuh. Lahir laki-laki dibunuh. Suatu saat, ya, lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Lalu sama orang tuanya, karena memang setiap lahir dibunuh, dilepaskan di dalam satu tempat di sungai. Lepaskan di sungai. Nah, Nabi Musa punya, punya istri tapi nggak punya anak, Asia. Asia ya dapati itu dikali, diambil anaknya. Mau dibunuh sama Fir'aun nggak dikasih, sama bininya, sama istrinya. Ya betapa enggak ya, karena nggak punya anak kan. Lalu mut anak ya, ya nggak apa-apa dah, nggak tahunya terjadi musuhnya itu yang dia pelihara di dalam rumahnya, itu dia yang akan menghancurkan Nabi Musa.
Itulah yang namanya takdir Allah kayak begitu. Allah pengen buat bisa aja itu. Allah pengen kerjain, lakukan apapun bisa itu. Ya, jadi sesuatu segala yang jaizat, kalau Allah pengen lakukan, terjadi, terjadi. Wa nastahi, dan kami biarkan hidup, nastabqi, ya, kami sisakan nisa'ahum, akan perempuan-perempuan mereka, kafi'lina bihim min qablu, seperti perbuatan kami kepada mereka sebelum itu. Jadi sebelum ini terjadi seperti ini juga. Wa inna fawqahum qahirun, dan sesungguhnya kami di atas mereka, katanya qahirun, kuasa. Qadiruna, kuasa tu Fir'aun katanya. Qadiruna, fafa'alu bi'im dhalika, lalu mereka melakukan kepada mereka demikian itu. Fasyaka Banu Israel, lalu mengadulah Banu Israel kepada Nabi Musa. Perbuatan Fir'aun. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal ardu lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Qala Musa, Nabi Musa berkata liqaumi, kepada kaumnya, ista'inu, minta tolonglah kamu, billah, kepada Allah, wasbiru, sabarlah, ala adzahum, atas gangguan mereka. Innal arda lillahi, sesungguhnya bumi milik Allah. Jadi sabar, minta tolong sama Allah dan sabar. Jadi minta tolong sama Allah lalu sabar. Jadi apapun begitu berarti. Minta tolong sama Allah dan sabar. Kamu ngaji, minta tolong sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan aku kesabaran. Ya Allah, beri aku pikiran yang cerdas. Ya Allah, berikan aku akhlak yang mulia. Ya Allah, jadikan aku orang yang penurut. Ya Allah, sama guru, jadikan aku orang yang enggak suuzon pikiranku. Ya Allah, sama guru, sama orang tua, sama sahabat-sahabatku. Ya Allah, minta Allah, tolongin aku ya Allah, mudah ngapal ya Allah, mudah menerima pelajaran ya Allah. Nah, itu namanya minta tolong sama Allah lalu sabar. Hakul yakin, insya Allah Allah akan berikan itu. Yang penting jangan berbuat maksiat, jangan berbuat maksiat, baik kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada guru. Jangan berbuat maksiat. Kalau kamu berbuat maksiat, enggak bisa. Kagak sembahyang, minta ya Allah, dari dulu susah terus ya Allah, sekali-sekali kaya, kayak tetangga gitu. Tapi kagak mau sembahyang, susah terus, andai kata kaya, istidraj. Andai kata kaya, istidraj. Jadi minta tolong sama Allah. Tapi saya yakin, orang yang selalu minta tolong kepada Allah, saya yakin insya Allah, dia akan jaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasakan minta tolong sama Allah. Ya. Ala azam, atas gangguan mereka, sama kita kadang kita punya teman, oh, banyak orang kan nih, banyak pala. Satu bapak, satu ibu aja masih berantem kadang ya. Apalagi lain bapak, lain ibu. Nah, caranya adalah
Istainu billah wasbir, sabar ala adahum, atas gangguan mereka sabar. Ada teman yang modelnya begini, begini, bilangin aja pengurusnya, selesai urusannya. Ustaz, abang, saya dijoblein mulu nih sama dia tuh. Dia PIN, ini dijoblein mulu. Paling ntar dibilangin. Begitu aja. Innal ardo lillahi yurisuha, sesungguhnya yang bumi ini milik Allah. Yurisuha, yu'ti'a, Allah akan wariskan dia, Allah akan berikan itu bumi. Mayyasha'u, kepada orang yang ia kehendaki. Min ibadi, daripada hamba-hambanya. Allah akan berikan tuh bumi ini kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. Wal akibatul mahmudatu, akibat yang terpuji. Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa hakul yakin akan dapat akibat yang terpuji. Artinya akhir perbuatannya nanti akan dibalas oleh Allah yang terpuji. Orang yang bertakwa. Orang bertakwa gimana? Mudah aja. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar setiap masalah. Solusi selalu ada. Dan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mudah aja. Duitnya mudah aja. Ini kalau ada orang bangun, kok duitnya gampang aja ya. Dari mana tuh duitnya? Dari Amerika kali ya. Sebenarnya jangan repot-repot. Firman Allah jelas itu. Kalau kamu bilangin duitnya dari sini, enggak bakal ngerti mereka. Bilangin aja. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah akan berikan dia solusi setiap masalah. Dan Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mayyattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan perkara urusannya itu mudah. Mudah, gampang. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, takwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan kamu. Bila wasitatil mu'allim, dengan tanpa guru. Paham nih? Oh, berarti begini, begini, begini. Allah kasih tuh pemahaman, pemahaman. Berkat apa? Takwa kepada Allah. Ya, jangan macam-macam sama orang yang takwa sama Allah. Kebaca. Enggak bakal tahu. Kenapa? Allah udah bilang. Lewat lisan nabinya, ittaqu firasatal mukmin, takut oleh firasat mukmin. Siapa? Mukmin yang takwa. Firasatnya kuat. Walaupun kamu diam aja, paham. Ini orang melawan nih, man lewat hati. Ini orang suuzon nih, lewat hati. Jadi minta tolong sama Allah dan sabar. Sabar, sabar. Innal ardo lillahi, sesungguhnya bumi itu milik Allah. Allah akan wariskan, ya Allah akan berikan dunia itu kepada orang yang kehendaki di antara hamba-hambanya. Akan dikasih siapa aja Allah pengen kasih, dikasih. Dan akibat yang terpuji kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita pengen mendapati akibat yang terpuji, takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah bagaimana? Cari ilmunya, ngaji. Pelajarin ilmunya, lalu jalan ngaji.
pakai ilmu sesuai dengan ilmu, jangan ikutin ego, prinsip. Prinsip apa? Tidak sesuai dengan agama. Prinsip boleh, tapi sesuai dengan agama, sesuai dengan ilmu. Kalau nggak sesuai dengan ilmu, ya jangan, jangan dipakai prinsipnya gitu. Jadi berusaha kita takwa sama Allah dan sahabat. Jadi dua tuh ya. Ya. Pesan Nabi Musa kepada kaumnya, "Ista'inu billah wasbiru." Takwa kamu kepada Allah dan sabar. Jadi takwa lalu sabar aja. Sabar. Apa yang disuruh kita kerjain, disuruh ngapal, apalin, suruh mutolaah, mutolaah, sabar terus. Suruh muzakarah, muzakarah, sabar terus. Bukan sabar terus diam aja begitu ya. Enggak mau belajar, bukan begitu ya. Bang Habib. Sabar belajar. Sampai. Mudah-mudahan Allah berikan kita ketakwaan ya Allah. Amin.